Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawanku dimanapun Anda berada, semoga kawan-kawanku semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kawan, di kesempatan video saya kali ini saya akan mengajak kawan-kawanku itu bagaimana caranya menangkap ikan menggunakan bubuh. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe kawanku ya, like dan komen, biar channel Pelaut Kecil makin berkembang kawan-kawanku semuanya. Ya kawan, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan. Kawan-kawan, ini saya mempunyai dua buah bubuh. Ini kawanku, bubuh ini. Sama ini. Modelnya macam begini nih. Ya. Ini terbuat dari besi, anyaman besi kawan-kawanku semuanya. Ini ada dikasih pemberat ya, biar ini nanti bisa masuk ke dalam air ini. Dan ini mempunyai dua pintu, satu pintu ini depan, ini belakang. Yang pintu depan ini fungsinya kalau ada ikan nanti masuknya lewat sini kawan-kawanku semuanya ini. Nih sempit, bisa masuk ini sempit. Kalau sudah masuk, ini nanti tidak bisa keluar karena ini berduri ini juga. Kalau kalian bisa lihat di sini ini potong-potong itu, jadi tidak bisa balik ya ikannya. Terus pintu yang kedua ini bukan untuk ikan masuk, tapi nanti ini untuk ikan keluar. Kalau sudah masuk, kita angkat. Ikan yang di sini nanti tinggal dituang, ses gitu. Fungsinya juga yang sebelah sini ini, yaitu untuk ngasih umpan di sini ya. Dari tangan ini bisa masuk di sini, bisa lewat. Ini tadi tidak bisa kawanku karena ini lebar makin sempit ini pintunya ya. Jadi lewat sini kita ngasih umpan. Tuh, umpannya apa kawanku? Umpannya adalah ikan. Bisa roti, bisa ikan ya. Kalau roti nanti ikan tertentu, kalau ikan ya ikan pemakan ikan nanti yang kena ini. Macam gini ini. Kebetulan ini ikan kembung yang aku pergunakan untuk umpannya kawan-kawan semuanya. Kita gini ya. Kita belah-belah. Karena nanti biar cepat berbau ya di dalam apa itu, dalam air. Kebetulan masih es ini ikannya. Ini ikannya diikat macam gini nih kawan. Pakai tali gini nih ya. Lalu kita pasangkan. Ini kawan, modelnya begini nih. Nanti ini kita tutup, kita kunci. Dan sebelah sini diikat pakai tali, lalu digantung di permukaan air laut. Oke, inilah teknik menangkap ikan menggunakan bubuh. Jangan lupa like dan komen kawanku, dan juga subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.